30 Juni tahun 2022 DPR sudah mengetok palu mengesahkan 3 DOB yang baru menjadi provinsi. Makanya lahirlah sekarang ya DOB yang baru ya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kita rencana dari Kementerian Dalam Negeri, saya akan pimpin rombongan karena Pak Menteri Dalam Negeri memberikan tugas kepada saya untuk menuntaskan, menyusun roadmap. Roadmap untuk pelaksanaan pemerintahan di 3 DOB yang baru sampai dengan pemilihan gubernur definitif di 3 DOB yang baru. Jadi kita rencana tanggal 25, 26, 27, 28, 29 itu akan ada di Nabire, di Wamena, di Merauke. Di Kemendagri ini sekarang kita lagi fokus 3 DOB dijadikan sebagai pilot projectnya pemerintah pusat negara untuk bagaimana mengukur keberhasilan orang-orang asli Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya bilang kita proses ini kita kawal ya. Saya bilang saya ada di dalam sana, saya ingin kawal. Nah, ingin kita mau meletakkan dasar yang benar, dasar yang baik.